Oke guys, di video kali ini saya akan mereview, bermain sekaligus bagikan kepada kalian semua game Naruto lagi yang sangat keren, yang cocok buat HP kentang karena ukurannya cuma 60-an megabyte. Jadi ini ada dua versi, ada yang cuma 60-an megabyte, ada juga yang versi fullnya. Versi fullnya 1 GB kalau nggak salah. Dan game ini mungkin masih jarang diketahui oleh kalian karena nggak terekspos, nggak terlalu terekspos, padahal game ini keren gitu. Oke, apa nama gamenya, gimana gameplaynya, gimana grafisnya, langsung aja kita ke gamenya. Oke guys, Bandai Namco Games. Ayo kalian tebak aja apa nama gamenya. Oke. Ini nggak terlalu terekspos ya, padahal gamenya keren dan bahasa Inggris. Naruto Shippuden Kizuna Drive, oke? Oke, kita start aja, jangan-jangan copyright. Jadi gini, ini kita pakai emulator PPSPP. Cara pakainya kalian baca aja di deskripsi buat yang belum tahu. Jadi ada dua versi ya, versi yang light yang cuma 60-an megabyte dan versi yang full yang 1 GB, oke? Nah, yang saya review ini yang versi light-nya ya, versi full-nya. Oke, gameplay-nya seperti ini. Keren loh 3D dan story-nya keren. Start aja. Ini untuk save datanya. Skenario mission atau free mission? Skenario mission aja. Kalau skenario mission story-nya ya. Chapter 1. Ini story-nya oke. Nah, di sini guys, ada karakternya udah banyak. Tapi belum kebuka yang lain. Let's go. Jadi kita cuma baru bisa 4 karakter ini aja. Gitu. Nah, untuk grafis sama gameplaynya keren loh 3D, guys. Lihat-lihat ya. X, oke. Okay. Nah, coba lihat, guys. Keren kan? Grafisnya 3D. Masih tutorial mungkin? L dan batas to rotate kamera. Oh, gini. Oke, siap. L sama R. Siap. Kemudian press and R button to the same time. To reset the camera. Oh, kalau tekan barengan dia balik ke kamera awal. Oke, apa lagi? Oke. Udah. Use bullet button several times. Oke, bulat untuk attack ya. Siap. Break the crates. Dapat ramen. Kalau game Naruto yang bagus-bagus itu justru di PPSPP, guys. Dibanding yang dengan yang di oke, apalagi sekarang? Oh, masih ada. Masih ada. Good job. No try fighting the enemy. Mana the enemy-nya? Fighting an enemy. Ini anjing. Anjing atau serigala sih? Dapat buku. Hit button dan segitiga button untuk execute combo attack. Oh, nice. Kalau segitiga langsung gimana? Oh, gak bisa. Harus bulat dulu baru segitiga.
abis chakra guys. It takes time to build up chakra. Oke. Jadi kita nggak bisa pakai chakra terus-terusan guys. Nah untuk isi chakra gimana ya? Oh tekan kotak. Tahan kotak. Nice. Take evasion action. Evasion tekan apa? X kah? Ini loncat sih. Oke, kotak lagi. Mana anjingnya? Oh itu. Kasihan anjingnya itu. Oke, udah. Oh masih ada. Tidak kena. Kalau misalnya kita dapat karakter-karakter lain, jurusnya berbeda-berbeda pastinya kan? After bullet combo, circle combo, use triangle for a finish. The combo finish depends on the number of attack in your combo. Finish use chakra. So what's your chakra level? Oh, ada begini. When you are hit by an enemy attack, immediately press X button to use substitution jutsu. Substitution jutsu expands chakra but helps damage from enemy attack. When you don't have enough chakra, store it up by holding kotak bahasa Inggrisnya apa? Enemy. Okay, bentar. How do you like this? Oh guys, kombonya bukan cuma kayak gini. Kalau bulat satu kali terus segitiga, itu nggak rasengan kan? Nah itu kan, menghindar tekan X banyak kali guys. Kemudian kalau misalnya kalian bulat dua kali. Nah itu, kalau bulat dua kali gitu guys. Kalau bulat satu kali, itu rasengan. Coba bulat tiga kali ya. Oh, kombo-kombonya tadi udah banyak ya. Nice. Kalau musuh attack terus kita X banyak berapa kali, dia akan tadi jadi kayak Kage Bunshin, jadi berubah gitu. Dia tambah chakra dulu aja deh. Udah? His friend will use different. It's better to pick the right up for the situation. Defeat all the wild dogs. Mereka badak juga guys. Susah juga ngalahinnya. Aw, sakit anjir. Oh, Sakura nge-heal guys. Sakuranya nge-heal. Kayaknya jutsunya ini di-upgrade juga deh.
jutsunya maksudnya akan nambah seiring story. Aduh, Sakura, Sasuke-nya mana? Kok cuma si Kamaru di situ? Gitu guys, keren kan? Mungkin baru sedikit dari kalian yang tahu game ini. Nah, buat kalian yang sudah tahu game ini, kalian komen aja di bawah. Oke, kalau udah tanda gini berarti udah. Berarti misi yang selalu selanjutnya yang ini. Oke, untuk sekarang karakternya masih tetap 4 ya. Karena ya, karena belum ada lain. Nah. Kemana kita? You can give that enemy additional damage. Soldazing attack is useful against the current enemy. Knock him into the wall and defeat him. Mana enemy-nya? Anjing yang tadi perasaan ini dah. Kayaknya dia cuma bisa mati pakai saringan deh. Saringan Rasengan. Ntar gua kumpul cakra dulu. Nah, itu harus pojokin di sini. Udah. Udah kah? Kok nggak ada pemberitahuan? Sudah atau belum? Oh, masih ada guys. Tapi kita disuruh dihajar ke dinding gitu. Lah, hancur dong batunya. Wow. Tuh kan? Disuruh apa ke tembok? Tuh kan? Damage-nya ke tembok. Seperti itu. Sama cakra aja dulu. Oh, masih ada. Harus gimana dong? Dia nggak bakal berkurang darahnya kalau nggak pakai ke tembok. Itu kan? Jadi setiap misi ada objektifnya sendiri ya. Udah? Lolos? Oke guys, kira-kira itu dulu untuk video saya kali ini. Jika kalian suka, silahkan like, komen di bawah kalau ada saran, pertanyaan, request, dan kritik. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.